semuanya, assalamualaikum. Di video saya kali ini saya akan membuat camilan, atau untuk ide jualan juga bisa, untuk lauk juga bisa ya, tapi kebanyakan dibuat camilan aja. Ini saya dari talas ya, seperti ini talasnya, terus diparut ya, parut yang ini. Terus nanti ada tepung terigu, tepung tapioka, ada udang, nanti dari udangnya dicincang ya, telur. Nanti saya pakai ini, saya siapkan dua, tapi nanti cukup kalau satu ya cukup satu aja. Bawang putih, lada, ini nanti saya mau tumbuk soalnya. Udang kering jika suka tambahkan lagi udang kering, kalau enggak apa-apa ya, bisa tambahkan. Garam. Terus ini yang udah saya parut ya, seperti ini. Dan ini nanti saya resep selengkapnya saya akan taruh di deskripsi ya. Saya udah bikin juga sebelumnya. Sebelumnya saya juga pakai daging juga. Ini sekarang saya pakai udang. Misalnya nggak mau pakai udang, nggak mau pakai daging, pakai garam aja. Terus sama penyedap rasa juga boleh. Kalau misalnya mau manis, tambahkan gula sedikit juga boleh. Ini talas bisa dibikin apa aja ya. Oke. Ini yang ditumbuk. Ini tambahkan udang. Oke, tumbuk juga udangnya. Ini udah saya tumbuk lembut ya, saya tambahkan di sini. Ini udangnya udah saya cincang, taruh di sini. Ini bumbunya, ini udangnya. Terus saya kasih telur, boleh mecin juga terserah ya, tapi dikit saja paketnya saya. Terus saya tambahkan garam lagi sedikit ya, soalnya tadi ini udah ada garamnya. Ini saya tambahkan 2 telur, satu juga boleh kalau yang besar, ini kecil ya, jadi saya pakai 2. Nah ini boleh diaduk. Ini saya udah cuci tangan, tambahkan garam, pepper. Ini untuk yang vegetarian ya, tanpa bawang, tanpa apa-apa ya. Lada bubuk. Jadi saya tambahkan sedikit air sama tepung. Diaduk rata ya. Nah, ini yang bukan vegetarian, yang ada udangnya. Saya tambahkan air. Terus saya tambahkan tepung terigu sama tepung tapioka. Tepung terigu saya tambahkan 1, 2, 1,5 tepung terigu ya. Tepung tapiokanya saya tambahkan 3 sendok ya, 3 sendok sama 1,5 tepung terigu. Nah ini untuk yang vegetarian saya tambahkan tepung tapioka 1 sendok sama tepung terigu 1 sendok ya. Ini saya akan aduk dulu nanti sampai rata ya, aduk sampai rata. Ini udah aduk rata ya, udah saya aduk rata. Saya diamkan dulu yang ini. Saya mau bikin yang vegetarian. Ini vegetarian cuma saya kasih garam sama lada. Saya tambahkan air, tepung tapioka sama tepung terigu ya. Aduk rata. Jadi ini yang vegetarian saya mau goreng dulu ya. Dan ini nanti habis vegetarian saya goreng yang ini yang ada udangnya ya. Oke. Okay? Sekarang saya mau goreng dulu yang vegetarian. Jadi dia saya bikin seperti ini ya gorengnya, kayak goreng bakwan gitu, tapi ini dibuletin ya. Jadi ini seperti ini. Nah ini yang vegetarian ya.
tudungnya. Ini kita lihat tuh ya, warnanya seperti putih coklat gitu aja sih. Ini udah matang, maka ini vegetarian ya teman-teman. Udangnya ya. Nah, ini yang ada udangnya. Ini yang ini udah jadi ya. Jadi ini yang ada udangnya. Ini yang vegetarian. Satu yam ya, jadi segini banyak. Sama tadi satu piring juga. Ini tambahannya.